Baik, apa kabar semua? Kembali bersama saya Buddha. Nah, di video kali ini saya akan sharing ke teman-teman cara mendapatkan title fishing champion, teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman lihat di sini saya sudah membawa pancing. Kebetulan ini yang level 3 ya, teman-teman, dan juga umpannya. Jadi hanya itu yang teman-teman perlu bawa, dan kemana teman-teman harus pergi adalah ke Charlestown. Oke, kita langsung saja meluncur ke TKP. Oke, sekarang saya sudah ada di Charlestown. Kita langsung saja meluncur ke lokasi di mana saya memancing terakhir hingga mendapatkan title fishing champion ini ya, teman-teman. Oke, kita meluncur menggunakan ferry ini, teman-teman. Oke, ini dia. Nah, yang perlu teman-teman ketahui untuk mendapatkan title fishing champion ini, teman-teman harus mendapatkan 14 jenis ikan yang berbeda. Cara yang paling gampang itu adalah dengan memancingnya di sini, teman-teman. Nah, sekarang saya sudah sampai, tinggal pergi ke spot mancing yang aman aja, teman-teman. Kenapa harus aman? Karena di sini adalah area PvP, jadi banyak player lain juga yang farming di area ini, teman-teman. Oke, seperti yang teman-teman lihat di pojok atas dan kanan itu ada dua camp yang berbeda dan mereka juga farming di sini. Jadi terakhir saya mancingnya di sini, teman-teman. Saya pergi ke pojokan sini saja. Jadi di area manapun di sini yang penting ada airnya seperti ini, teman-teman mancing, saya jamin pasti teman-teman dapat titelnya. Nah, di sini dia, teman-teman. Oke, saya sarankan teman-teman rendam saja setengah badannya seperti ini, kemudian matikan lampunya dan langsung kaitkan umpan, kemudian mancing seperti biasa. Saya sarankan teman-teman lakukan ini dengan mode otomatis. Jadi auto mode yang ada di pojok kanan tersebut diaktifkan. Kemudian teman-teman tinggal tunggu saja beberapa menit. Oke, seperti ini saja, teman-teman. Sekarang saya berikan contoh dengan umpan yang 14 ya. Jadi kemarin ketika saya dapatkan title fishing champion ini, saya bawa 30 umpan. Setelah selesai, saya langsung dapatkan title ini, teman-teman. Nah, itu dia, ada orang di situ yang sedang mengaktifkan drone. Seperti yang teman-teman lihat, saya sudah dapat ikan satu. Oke, sekarang saya liatin ke teman-teman contoh ikan yang saya dapatkan di sini. Nah, ini dia. Kemudian ini saya dapat di sini. Belum lagi ditambah ketika kita baru belajar memancing, kita dapat ikan yang berbeda, ada udang dan lain sebagainya. Jadi itu sudah cukup untuk mendapatkan title fishing champion, karena yang dibutuhkan hanya 14 jenis. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan dicoba saja langsung. Ketika teman-teman dapatkan title fishing champion, bisa langsung tuliskan komentar teman-teman di video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.